isu tanah NCR. Atau sudah menyebut subak. Jadi sebedau 1 bulan 1 1958. Tanah ke sebedaunya sebedau undang-undang tanah diubah. Cuma tanah ke dekagak kita atau perimbang kita 1 bulan 1 1958 aja dikelala NCR. Aku dah nyebut tu subak. Tang tambah kena ke pemakai menua Pulau Galau. Nada yang diberi kuasa undang-undang. Nemu banyak kita. Itu keadaan kita kita banyak. Tang mahkamah ya hendak lalanya lapan utai tu. Nada yang diberi kuasa undang-undang. Tambah mungkin banyak dia tu kita itu selalu belayar meladang kelapa sawit. Nyaknya perkara biasa. Tang aku ngah dengan ingat kan kita itu. Nanti kita tu tadi milih mega lawyer mai utanya mahkamah kami itu kai aku tak boleh tolong kita laba kita kak mai utanya mahkamah nanti kita kak milih jalan ke kumar soft skill bertemu dengan perintah berunding dengan perintah dia bisa jalan ke nolong jadi ngelaman tu kita selalu carut pasal tanah nya kebuah perintah tadi mengubah undang-undang tanah kanun 1958 tu selalu disebut namanya lebuah kemerik ceramah tu pernah di viral orang disumpah orang aku tu sampai aku tu dikumai orang digelar menteri section 6 laban aku tu tadi ngasuh kita yang menua tu anang ningal kurang bukai ngadu ke tanah ke tempu sukat kena perimeter survey kena section 6 awak katanya uliah tan ke kita baru kita uliah ngagak section menyukat kena section 18 lagi aku nerang lebih ke danan aku mega cabinet committee ya aku tu tadi ngawur cabinet committee bab pemansang state task force on land development ke mengubah undang-undang tanah lalu nyaga pembangunan tanah adat asal ketepak land code sudah diubah tahun 2018 baru dibuat kuat kuasa 1/8/2019 untuk perbandingan sebedau undang-undang tanah diubah udah undang-undang tanah diubah untuk gaya sudah menyukaku tadi tanah kita perimbang kita sebedau 1/1/58 ajak di kumai NCR dan dia tu kita sudah reinstate mereka mulai baru undang-undangnya section 5.2 bracket F ianya tanah adat asal tu tadi boleh diadu can be created by any other lawful means kita bisa surat radio bisa surat resident ke siapa yang mukung asuh kita anang sekali-kali kita muai surat kebukanya yang simpan semua NTD Subah atau Pulau Galau atau kereta kita data company debang ambil kayu nyak kena suh kita udah carut nama kebuah laban pak undang-undang asal utanya berada di perintah tuan pulau nyak tanah perintah dan dia tu nak udah diubah kita yang ngelala lalu diberi kuasa undang-undang yang ngelala Pulau Galau mau pemakai manual lagi kenderaan lebih tanah cuma tanah NCR raja disukat perimeter survey lalu digeser tok subah dia tok kita jadi jam-jam subahnya bisa 864,377 hektar sampai 2018 sudah disurvey lalu mayanya 30 juta dikemenar ke pemerintah pusat tanda mukai BN Allah lalu 12 jutanya kira kamu semuanya lalu disambung perintah Sarawak 18 juta aja udah ambil kita 12 juta diberi perintah Sarawak kena nyukat tanah NCR kitanya tadi makanya maka ngelama untuk udah untuk penyampau udah dipelanjakan kita 2019 kerajaan persekutuan kerajaan PS bisa beri 21 juta kerajaan negeri Sarawak
mereka 40 juta. Jadi ketegalnya dialah Majlis Tanah Negara MTN. Nuduh ke baru biar Ngadato Ahmad Douglas juga jadi koce pengurusi bersama nyukat tanah NCR. Nama tu baru biar lagi kita muda. Subah ke muda-muda anak nyukat tanah ngena section 6 tuan. Lagi kita muda nama Jakob ya. Pemakai menua pulau galau. Uliah dikenal tetapi tidak uliah dipu. Cuma kita bisa Yusuf Factory Right. Subah. Dia tu udah diberi kuasa undang-undang. Lalu ya dikelala perintah pulau galau pemakai menua. Uliah dikenal lalu uliah dipu. Ukai kemunyi disebut bala orang ke berjalan ke lukilik madah pemakai menua pulau galau tu nak uliah dia empu. Paham kita ya? Section 28 subak kena orang merek professionalis pakai company dan dia tu lebuh tu nan jadi kepala menteri subak ya padu lagi ngeluar bukanya jadi situ lagi section kepentingan dalam section 28 tu ianya tanah NCR pulau galau pemakai menua dikeluarkan hari profesionalis dikeluarkan lalu pihak ke ya kada beri pala nada bayar nada premium ngau diberi okay? Kita selama umur ukai diberi ke penguang ukai diberi ke tugas dan diberi ke kita ke empu benua nyawat soalan bala sudah keke pakai yang tadi kalau sudah kebuka nyebut dua tiga buah rumah dia sebuah rumah nak setuju jadi lebuh kita gagak pemakai benua pulau galau atas nama Siti Community maka kami ini untuk bakar malam 9 buah rumah ngai jadi tuan rumah seli ya ngai jadi tuan rumah jeswa ya tak atas nama Sungai Malang lepas kita dia agen kunci pemakai benua pulau galau. Paham? Makanya enggak kita dorong dia. Kita bayar rumah panjai, kita pemakai menua, kita agak kunci, pulau galau kita agak kunci, ukai dan pulau siko-siko. Kenapa perlu sukat tanah NCR di bawah section 6? Perimeter survey terlebih dahulu dan bukan terus disukat di bawah section 18. Nama kebuah kita nyukat perimeter survey dulu. Udahnya baru kita nyukat section mana section 18. Tok kebuah. It's a two stage approach. Dua cara. Mula tadi kita stage 1 geser anda section 6 baru kita uliah nyukat stage 2 mana section 18. Jadi nama kebuah. Atau sudah sebut tadi dalam mikro putih ya. Paham kena ya? Aku ngai nyebutnya baru. Namun sudah sebut Joko Iban tadi. Nama kedua nyukat kena section 6. Hari tahun 1960 ngagai 2010. 50 tahun cuma 260 ribu hektar aja boleh disukat. Lu keluar kepala kagai siko-siko dalam 50 tahun 260 ribu hektar jadi tahun 2010 nanti ke inisiatif kebarunya kita nyukat perimeter survey kagai 2019 9 tahun kita boleh nyukat 880 ribu berapa kali ganda nanti kita lagi kena tu kita lubah. Sebetulnya kita ngambil utanya tanah katanya udah dapat orang bukai dulu. Jadinya kebuah kami itu tadi ngasuh ngansak kita itu tadi nyukat kena section 6 dulu udahnya baru kena section 18. Perintah nak ngambil tanah kita uji kita dengar baru biar lagi bisa pak video lagi.
Anang kuya, yukat kena section 6. Ngai ke perintah hulian ngambil tanah katanya kuya. Kena ngagak hospital, kena ngagak nama ke ngambil perintah. Lalu nak cukup, pampasan. Nyak jakuk ya lagi. Tang, udah nyak nyubrubah ke ya, lapa dia mangkuk pengawalnya. Ah, kuih tu panjait. Lama cerita tu dah. Lalu tu meh, utai ke dia pujurai korang subak 2010 ke 2012 ngasuh kerajaan Sarawak nyuka tanah kena perimeter sebeh yang ketujuh tu. Lalu mereka peruntukan kena kita ngadu ke programnya. Daripada jumlah tersebut tu penyampau telah dibelanjakan setakat 2019 subaknya. Jadi dia tu kerajaan negeri melalui usaha sama dengan kerajaan persekutuan telah melaksanakan program inisiatif baru tanah NCR bertujuan meruatkan tanah NCR di Sarawak. Sebab itulah yang berhormat Baru Bian selaku Menteri Kerja Raya harus dan telah menyatakan sokongan beliau kepada inisiatif ini. Padahal sudah berubah. Sokongan beliau kepada kaedah ukur keliling si section 6 followed by section 18 telah dinyatakan semasa mesyuarat MTN Majlis Tanah Negara pada tempoh hari. MTN dipengerusikan bersama oleh DCM Dato' Ahmad Abdullah Suga ngau Baru Bian. Setuju ke udahnya, sudah dilatih menjadi pengerusi bersama. Nyak berkita itu tadi, anak ni ngaku rah bekanya laban si Datuk bakal muhari. Sarito petang bekanya tawas. Laban kepentingan dirimu, laban kedudukan dirimu. Subah ya pemangkang laban. Madahana nyuka to. Dia tu buat perintah nyak saya. Bekeni kuasa saya. Dek gagak section 18 siapa kenyuka tanah dek? Urus menanjung. Nadahai. Oleh kerana kanun tanah land code adalah undang-undang kerajaan Sarawak, bukan undang-undang pusat. Jadi pelaksanaannya, pengukuran surveinya adalah dilakukan oleh kerajaan Sarawak, bukan kerajaan pusat. Please bear in mind. Anang terbaik-baik, anang tak boleh tipu, helah orang akan nyebut utai tok macam-macam. Tok baru biar. Mesti dengar. Aku dengar-dengar baru-baru ni banyak orang datang ke rumah panjang kita pada nak suka perimeter survey di bawah section 6. Bisa aku jelas dalam radio Sarawak. Bezanya di antara section 6 dan section 18. Bisa datang itu kak suka perimeter survey anang-anang setuju. Yang penting saudara-saudari, anang suka dinadai palak tanah diberi, anang percaya. Minta dia suka dibawa seksyen 18. Arti dia palak tanah masih dikeluar. Dia seksyen 6, anang. Lepas seksyen 6 ini, dia dijadikan communal reserve. Dia jadi communal reserve, arti dia tak berhenti itu diberi pepasan. Nyak yang berjakup baru mah panjai. Mula-mula nyukung, udah nyak nak nyukung, udah nyak nyukung baru. Maka kata melompat, saya kata lompat. Maka kata kemerjuang ke parti sitai, ke parti sitai punya. Hati itu nak tenteram. Sekali nyebut tu, sekali nyebutnya, udah nyak nyebutnya baru. Okey. Tu yang sebab lebih mentang, sebab tanya hangat cerita tu. Jadi, tu kena ketenteran kaki. Tu NCR kita eh. Jadi to Pulau Galau, to NTD nya kumbai pemakai benua Pulau Galau. Jadi utai ke kumbai pemakai benua Pulau Galau tadi, ia nya utai ke lebih hari NCR kita. To NCR kita jadi lebih harinya tadi pemakai benua to Pulau Galau. Nya ulih sukat kita sampai 1000 hektar. Utai to perlu dilulus oleh kabinet. Ukai oleh menteri siapa-siapa tentang kabinet melulus ke sampai 1000 hektar.
Paham? Utek kan sebut perhitungan tadi ianya pulau galau pemakai menua ianya over and above jakor putih ari NCR kita ia nak ngacau tanah prima atau petanah NCR kita. Ah, to tadi saya sebut aku tadi section 28E that any land held under native customary rights created under section 5 ianya agak NCR kita or native territorial domain under section 6A shall be excluded from the area covered by the provisional list. Jadi tok meh undang-undang kedubah kami bak section 28. Awak kutanya tadi nak boleh ambil orang lebih orang break provisional list. Suba nanti utanya udah dalam provisional list kita nak boleh ambil. Udah orang ubah undang-undang tadi utanya boleh keluar kali provisional list ataupun PL kena keluar negara company-company. A list shall not be registered unless NCR and NTD are excluded. List entare, professional list entare, not the register lain dan sebagainya, kecuali NCR Pulau Galau Pemukim Noa dikeluar dari professional list entare. Baru sudah boleh beri title negara orang kempu, orang company kempu entare.